apalagi kalau tiap minggu atau ada Pak Pos datang lah intinya, Pak Iya. Pos, Pak Pos, Pak Pos. Mas Adi. Berapa nunggunya berapa minggu itu atau berapa hari? Enggak tentu ya. Tergantung kita, kelamaan kita. Jadi masa-masa itu sekitar bagi saya itu SMP kelas 1 sampai kelas 3 lah itu masa-masa. SMP udah seru-seru. Udah dong. Ya guys. Matanya berapa ya kalau dihitung sampai sekarang? Jadi kita itu memang pacarannya lama ya untuk kelas 1 sampai pacarannya kelas... hubungan gini. Ya. Komunikasinya kan lama. Ya. Jadi pacarannya lama. Untuk menanyakan kabar sampai berminggu-minggu ya. Wow. Betul-betul. So sekarang sekarang kalau 1 menit gak dibahas, kamu ngapain aja gitu. Apalagi sudah online ya, tapi masih gak dibaca. Wah, telepon langsung. Telepon data gak bisa. Langsung telepon aja. Lama banget ini, you know. Kamu ngapain aja sama siapa kamu? Oke, next. Terus. Iya, next. Terus apa? Dulu itu apa namanya itu loh, kalau bertemu bagaimana cara janjiannya? Oke. Okay. Kan kan udah nunggu lama. Iya. Terus kalau pengen ketemu baru nunggu berapa hari atau lewat email? Enggak bisa. Lewat surat. Kita janjian. Iya, janjian. Jadi misal ini rilis film Superman misal tanggal 25 April. Ya kan? Jauh-jauh hari kita sudah planning. Tanggal 25 April jam 2 kita ketemuan di perempatan. Nanti kita kesana naik angkot bareng-bareng ya, sampai bioskop jam 3, nanti pulang jam 5, sampai masih ada angkot, nanti sampai jam 4 lagi setengah 6 itu timingnya pas. Gitu. Terus berarti hal yang paling romantis dari dulu, untuk yang dari dulu itu tuh nonton bioskop berarti? Dulu sudah mewah. Apa? Nonton bioskop. Oh iya, nonton bioskop itu paling mewah. Paling mewah, ngedit paling mewah itu memang nonton bioskop ya kan. Terus kalau udah lama pacaran, yeah, melahirinya kemana? Kan kalau sekarang kan ada angkringan atau warkop gitu. Dulu kita kan masih muda ya, memang ke musyola, ke masjid, kita ikuti majelis taklim ya kan. Tapi sekarang sudah lupa jalannya musola kak. Oh, anak-anak muda dari dulu ya, berarti lebih menguatkan nilai-nilai ajaran agama ya. Betul, karena kita setelah sekolah itu pulang sekolah biasanya ini langsung ngaji diniyah. Nanti diniyah sampai jam 5 nanti di musola ada pengajian lagi sampai isya. Wow. Setelah isya baru pulang makan gitu. Oh, jadi nikmatnya nggak ada elektronik itu. Yes, lebih bisa yes, membaca, mengaji. Apalagi memang saat-saat itu dikatakan uang sangat sulit ya bagi kehidupan yang dulu kan. Bayangkan aja 15 masih rupiah. Masih itu nggak apa masih apa? Menangi masa menangi apa sih? Menangi apa sih? Masih ngumani lah. Iya. Oh gak ngumani. Ya gak apa-apa, lah saja. Masih iya, merasakan itu gak? Apa? Masa-masa tuh malah lali. Dulu itu ya memang gini, kalau kita tidak sering ketemu kita iya, masih merasa ya, ada Pak Pos internal, jadi teman kita. Dulu memang raketnya sama Pak Pos itu. Oh. Contoh gini, ya kan? Oh, curhatnya sama Pak Pos. Nanti ditikung sama Pak Posnya sendiri. Pernah berarti? Pernah.
Nah, itu yang namanya broken heart ya itu. Kelas berapa itu? Kelas 2. 2 SMP. Yes. Eh berarti Pak Posnya itu seumuran apa lebih tua? Iya, seumuran kan oh. Kita kan satu kelas, enggak beda kelas, cuman kan Pak Posnya. Oh, dia dia ngarang jadi Pak Pos apa Pak Pos beneran? Maksudnya pura-pura jadi Pak Pos, kita kasih uang makan, uang jajan. Oh, berarti kan bisa lebih cepat dong kalau teman sendiri. Harusnya bisa, tapi untuk urusan yang ngedit, untuk urusan makan malam atau urusan buka bersama misal itu ya. Seperti itu. Kita planningnya lama. Oh, kan bisa itu ketemuan maksudnya. Ketemuan. Bisa di sekolah enggak bisa. Enggak bisa karena apa? Kita kan masih malu-malu kucing ya kan. Enggak harus seperti anak sekarang ketemuan di kelas enggak bisa. Dulu kita masih jai-jai mah. Janda imut. Oke, pemirsa, ayo kau mendengar ulasan ini tentang remaja, bisik-bisik remaja, bibir, bincang-bincang remaja. Ijin menangi juga apa? Karung goni. Buat? Kamu sampean itu berapa tahun nih? Berapa tahun? Lulus 98. 98? 98. SMP nih. Untuk SMP 98. Wis merdeka, wis gak ono. Kalau perseteruan ya. Dulu memang. Maksudnya masa-masa paling sulit. Masa-masa paling kan katanya sulit. Katanya kan itu siapa? Katanya kan kelaparan deh. Wah, enggak ada. Maksudnya kesulitan uang, dulu cari waktu uang, barter. Bukan. Enggak menangi barter. Kerupuk satu plastik tuh masih 15 rupiah, 5 rupiah. Masuk mana? Ya, masih mana? Duit. Dinosaurus ngendok bertelur. Maksudnya? Oh, no. Oh, maksudnya telur dinosaurus. Ndek cecek. Loh, aku lece menangi. Eh, Jono. Oke. Teman-teman. Terima kasih. Itu adalah bincang-bincang remaja yang absurd ya. Yang enggak mungkin yang ada di channel-channel YouTube yang lain. Bahasanya masih acak-adul. Mungkin dari zaman dulu perbedaan kita zaman muda sama sampai sekarang memang berubah total ya. Berubah totalnya ya memang itu. Dari segi apa ya, wawasan atau pergaulan juga. Pergaulan juga kita kan sering komunikasi juga ada. Memang perbedaannya sangat jauh dari dulu sampai sekarang itu. Yes, gitu ya teman-teman. Kapan-kapan kita sambung lagi sharing kita. Dadah ke kamera. Dadah ke kamera. Dadah. Oh ya. Oke. Jangan lupa like comment, share ke teman-teman kalian dan subscribe. Jika memang channel ini bermutu menurut kalian, jika tidak, tolong jangan dilonceng ke bawah, jangan di unlike ya. Tetap di like. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.